Kontestan tim Liga 2 Persiba Balikpapan dikabarkan akan segera lengkapi kuota pemain asingnya. Persiba Balikpapan sudah jalin kesepakatan dengan dua pemain asing asal Brazil dan Iran. Berikut dua profil singkat calon pemain asing Persiba Balikpapan. Luis Carlos Caetano de Azevedo Jr. Luis Jr. merupakan penyerang asal Brazil yang kini berusia 33 tahun. Nama Luis Jr. terdengar tidak asing karena sempat memperkuat tiga tim Liga 1 yakni Barito Putra, Madura United dan Persija Jakarta. Selain di Indonesia, Luis Jr. sudah pernah berkarir di Brazil, Yunani, Malaysia, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bangladesh. Luis Jr. terakhir bermain untuk Fortis FC Kontestan tim Liga Sepak Bola Bangladesh. Ali Nouri Zangir. Ali Nouri merupakan pemain asal Iran keturunan Azerbaijan yang kini berusia 27 tahun. Ali Nouri biasa beroperasi di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Ali Nouri banyak menghabiskan karir sepak bola di Timur Tengah dengan membela beberapa tim. Terakhir Ali Nouri bermain untuk Etihad Al-Rif tim kasta kedua Liga Bahrain. Untuk pemain lokal Persiba Balikpapan sudah datangkan 5 pemain baru yaitu Dian Rizikiana, Ardi Ardiana, Valentino Telaubun, Randy May, Agi Pratama. 15 pemain yang memperkuat Persiba musim lalu resmi dipertahankan, mereka adalah Ricky Pambudi, Gianluca Rossi, Papua Gosner Komboy, Freddy Isir, Salmani Bolang, Fadli Adestama, Uchida Sudirman, Muhammad Robi, Kahar, Ibnu Mareza, Fauka Nurihsan, Ahmad Misbah, Marcel Huae, Septinus Aelua, Nevi Duaramuri. Tim berjuluk Beruang Madu tersebut sudah menggelar latihan perdana dipimpin langsung pelatih Neil Maizar. Neil Maizar mengungkapkan targetnya bersama Persiba Balikpapan yaitu ingin menjadi yang terbaik. Musim baru semangat baru. Persiba Balikpapan optimis mampu bersaing memperebutkan tiket promosi ke Liga 1 musim depan.